Adapun bahan-bahan dalam membuat bolu kecit jadul yaitu 2 butir telur, 125 gram terigu, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili, setengah sendok teh TBM, dan 1 sendok makan susu bubuk, dan pewarna secukupnya. Pertama, masukkan telur, gula pasir, TBM, kemudian kita mixer. Kita pakai kecepatan tinggi. Kita masukkan baking powder. Setelah kaku adonan seperti ini, kita mau memasukkan vanili, pewarna, saya menggunakan pewarna kuning telur. Susu bubuk, 1 sendok makan. Kita mixer dengan kecepatan sedang. Kita masukkan tepung terigu 125 gram. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan sedang. Untuk selanjutnya, kita mau memanggang, dan cetakan yang saya menggunakan cetakan seperti ini. Lembut di dalam dan di luarnya kriuk-kriuk.